Topeng punya saya, tapi bukan saya yang nakut-nakutin Bella, Pak. Selesai. Iya Pak, tapi ini saya udah kepanasan banget, kulitnya udah lengket-lengket ya Pak, nggak bisa, saya harus keluar. Lo aja yang lebay. Mama. Tolong tenang semua, masa baru setengah jam aja sudah capek. Tenang semua. Ya Pak. Tenang, tenang semuanya. Sebentar lagi juga selesai. Nah, kebetulan Bu Dia dan Pak Jaya sudah kembali. Kembali saya ingatkan semua ya untuk siswa-siswi. Apabila ada barang-barang yang bukan kepentingan untuk sekolah yang tertinggal, nanti temuin saya di ruang guru setelah jam istirahat. Nah, Pak Jaya, apa aja tadi yang ditemukan di ruang sekolah? Jangan-jangan Bu Dia menemukan topeng itu. Saya sudah periksa kelas IPA 12-1, kelas IPA 12-2, kelas IPA 12-3, Pak. Dan yang ditemukan sih tidak ada yang aneh, tapi saya menemukan ini Pak, sisir. Tolong tenang semua. Dan saya menemukan ini Pak, ini yang buat melukis-lukis ini apa, alis, bulu mata. Dari Korea. Ada minyak wangi. Ini yang paling ekstrim ini Pak, ini buat pelurus rambut. Ternyata anak-anak siswi IPA itu suka dandan ya Pak. Diam semua. Bisa diam nggak semua nih? Diam ya. Untuk semuanya ya. Barang siapa nanti yang tertinggal alat-alat kosmetik kecantikan, datang ke ruang Bapak setelah jam istirahat sekolah. Yang tertinggal alat-alat kosmetiknya. Ambil itu parfum gue yang paling mahal limited edition, gue pre-ordernya lama banget di sini. Apa tuh? Makanya bagi-bagi ke gue, jangan pelit. Bedak lo juga ada ya? Iya, bedak gue juga, tapi kan dari lo. JBL, curi banget lo. Ibu Dia. Iya, Pak. Coba dijelaskan lagi yang Ibu temukan. Baik, Pak. Pada dasarnya sama, Pak. Saya menemukan juga beberapa alat kosmetik karena pasti mungkin punya anak perempuan. Tapi ada beberapa yang mengganjal juga, Pak. Saya menemukan ini, Pak. Ada gesper. Terus ini juga, Pak, ada tambang. Dan ada ular-ularan tuh. Dih, serem banget dia. Kaget karena untuk apa coba bawa ular ke sekolah? Coba ada yang lain. Saya menemukan ini Pak. Itu topengnya Bel. Iya, itu yang gue lihat. Aduh, Pak, Bu, berarti benar anak IPS tuh yang ngerjain Bella. Ih, parah banget tahu. Ya berarti beneran dong kalau Bella dikerjain. Iya, masa ngeri dong. Aigo, gak mungkin Opa Davin sama teman-temannya kan? Enggak mungkin botol kecap kan yang ngerjain Bella. Walaupun botol kecap suka ngeprank, gak mungkin lah kalau ini botol kecap. Gue tahu itu topengnya punya siapa. Itu topengnya Rifki. Kok cuma ada motornya doang sih? Rifki mana?
Babe. Sayang. Rifki. Rifki. Kamu nyebelin banget sih. Kamu takut ya? Ini tuh cuma topeng. Ya, tapi itu serem banget nih. Serem banget. Beneran itu topengnya Rifki. Tapi gak mungkin kan Rifki yang ngerjain Bella. Karena gue tahu banget Rifki tuh gak akan sembarangan ngeprank orang. Untuk anak-anak semua. Ini Bapak lebih suka jujur daripada bohong ya. Tolong maju ke depan yang merasa punya topeng ini. Lagi saya ingatkan untuk maju ke depan siapapun yang merasa punya topeng ini. Jelas ya, siapapun yang merasa punya topeng ini maju ke depan. Topeng itu bukan kemarin bawa, emang gue yang bawa Ki. Tapi saya ingat gue taruh di kamar. Mana gue bawa ke sekolah sebelumnya? Iya serius, gue berani sumpah itu topeng masih ada di kamar gue. Nanti kotoran bisa terlambat, toh. Hah? Ya, ya, ya. Aduh, Davin, Davin. Awas, ya, Dik. Gua kerjain balik. Iya, iya. Mamai. Topeng ini Beta bisa gunain untuk kerjain Nona Bella sama Nona Arin yang tidak pernah cukup untuk mengerjain Beta di Beta punya kos-kosan. Bahkan masih sempat-sempatnya mengerjai Beta dan menghantui Beta di toilet cowok. Satu lagi, dorang itu sangat keterlaluan toh. Sama Beta punya kawan-kawan. Oke. Kawan, Beta pinjam dulu ya. Beta yang salah. Beta harus tanggung jawab atas semua perbuatan Beta ini. Lu inget-inget deh, itu beneran disimpan di meja atau lu masukin ke tas? Nih lagian ya, kalau emang gua masukin ke tas, ngapain juga gua nakut-nakutin si Bella pakai itu topeng? Siapa tuh? Gue gak tau. Tau deh gue.
Ayo maju anak IPS. Mau cemen deh. Ayolah. Duh, gara-gara anak IPS nih kita jadi suruh berdiri kayak gini. Pegel tahu kaki gua. Ayo dong aku. Ah, gua pada. Ayo. Woi, berapa? Ayo ngaku udah pegel nih kaki gua. Ah, dong sama perbuatannya. Siapapun yang merasa punya topeng ini, maju ke depan. Topeng punya saya, tapi bukan saya yang nakut-nakutin Bella, Pak. Berarti yang punya topeng ini Rifki. Oi, Dancer Boy, ngaku lo. Lo kan yang udah nakutin Bella. Semua tolong diam. Yang lain semua diam. Paham ya? Jadi maksud kau itu apa, Rifki? Jadi bukan kau yang nakut-nakutin si Bella tadi di kamar mandi itu? Iya, Pak. Bukan saya. Ago ya, makanya macam mana sih ini? Kalau memang kau yang punya topeng ini, berarti kau yang menakut-nakutin. Masa si Nadit? Jadi begini sih ceritanya. Gue serius, gue yang bawa tuh topeng ke rumah, tapi gue nggak ngerasa langsung. Guys, jadi siapa yang pakai topeng itu? Udah nggak aja dari Rifki kok di depan? Rif, lo ya? Saya mau kasih kesaksian, Pak. Jadi dari awal datang, saya sama Rifki udah ngobrol berdua. Kita berdua pun kaget kalau tahu pas Bella pingsan. Jadi udah dipastiin kalau bukan Rifki, Pak, orangnya. Jadi Rifki masih sempet-sempetnya ngobrol sama Michelle. Rifki pasti mikir posisinya itu udah aman karena rekamannya udah dihapus dari HP gue. Gue harus ancem dia lagi nanti. Jadi siapa yang sudah menakut-nakuti Bella pakai topeng? Wah, anak IPS, ayo dong aku biar cepet kelar nih urusannya. Ah, ayo, lama banget nih. Ayo, siapa? Davin, lu maju kalau lu. Davin mau ngapain ya maju ke depan? Pasti bukan Opa Davin kan yang nakutin Bella. Laura saksinya kok. Pak, saya juga akan bersaksi, Pak. Topeng itu emang punya Rifki.
Tapi bukan Rifki pelakunya, Pak. Saya berani jamin kalau topeng itu saya taruh di kamar dan saya nggak bawa ke sekolah, Pak. Jadi Rifki bukan pelakunya yang nakutin Bella, Pak. Semoga dengan cara ini gue bisa nebus kesalahan gue sama Rifki. Berarti yang menakut-nakuti Bella di kamar mandi itu kamu? Bukan saya juga, Pak. Kan saya udah bilang tadi sama Bapak, kalau saya taruh topeng itu di kamar saya, Pak. Loh, gimana sih? Ya sudah, begini saja. Karena kalian semuanya sudah pada capek, kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Kecuali Bella sebagai korban, Rifki dan teman-temannya, dan juga kamu, Misel, segera ke ruangan saya. Semua silakan bubar, yang tertib. Masuk ke kelas masing-masing. Hukum aja, Pak, anak-anak IPS, Pak. Sendiri. Bisa aja dong. Cepet jalan. IPS, cemen.